Ya, kita lihat hasilnya. Wow, ini dominan abu dan krem, senada dengan apa namanya door trim, juga langit-langit. Ini ada aksen garis di tengah yang menjulur ke bawah. Oke, kita geser ke jok baris tengah. Nih, sangat cantik, kombinasi yang menawan. Ini kantong juga sudah disematkan. Proses mengerjakan joki jang kapsul. Ini pola yang sudah kita potong, dan ini proses pembusanan. Ini joknya yang masih bawaan pabrikan, pakai kain yang sudah memakan usia. Ini pola-pola yang sudah beres potong. Oke, kita tunggu proses berikutnya setelah pembusanan, kemudian masuk ke shaving untuk dijahit, dan berikut digabung terus bisa lanjut ke proses pemasangan. Berikut proses pemasangan jok kijang kapsul. Ini jok depan kanan kiri sudah beres, dan ini jok tengah, ini juga ya. Ini masangnya sedikit dianiaya karena rupanya agak ngeyel ini, jadi meski sedikit kekerasan, jadi biar hasilnya juga maksimal. Ini jok baris belakang sudah beres, cakep. Oke, kita ikuti proses-proses berikutnya. Tuh, Mas Bay lagi mengoprek-oprek supaya bisa terpasang dengan rapi. Selamat sore, Jolovers. Kita berjumpa kembali tentunya di teras hijau dapur Kersen. Kali ini saya ditemani siapa ini ya? Wow, ini rupanya si kijang. Ini enggak jauh-jauh dari kijang-kijang yang sudah pernah mendarat di sini. Ini adalah kijang transisi antara kijang kotak dengan adiknya, kijang Innova. Jadi ini enggak jauh-jauh dari kijang kotak, juga enggak jauh dari Innova, juga enggak jauh. Jadi ini transisi evolusi gitu. Oke, mobilnya sangat cantik, ini masih mulus. Ini kalau dilihat nopolnya kisaran tahun 2000, dan Innova pertama itu kalau nggak salah 2004, jadi udah deket ini sama Innova. Bodinya juga mendekati sama, sudah apa oval-oval gitu. Di sore ini kru TAC telah beres mengerjakan sejok yang barusan juga beres. Ya, kita lihat hasilnya. Wow, ini dominan abu dan krem, senada dengan apa namanya door trim,
juga langit-langit. Ini ada aksen garis di tengah yang menjulur ke bawah. Oke, kita geser ke jok baris tengah. Nih, sangat cantik, kombinasi yang menawan. Ini kantong juga sudah disematkan di kanan kirinya. Oke, kita tengok dari bagasi. Ya, ini bagasi juga dari belakang juga tampak hias itu. Baik, kita geser ke samping kanan. Oke, ini. Ini waktu maghrib, tapi masih terang gitu ya. Oke, ini bagian driver sini. Jadi kenceng, juga tidak berdebu lagi lah. Jadi nggak membawa debu yang kemarin masih kain jadi berdebu. Oke, saya kira cukup ulasan kijang di sore ini. Itu yang punya, masnya yang punya juga sudah stay di sini. Mantap, mas. Ini masa menikmati apa itu, mas? Nasi goreng, wah mantap ya. Sekali. Oke, oke, dilanjut mas, semoga mas. Ya seperti biasa, apa namanya, kru dapur Kersen telah menyajikan menunya yang sudah dipilih itu. Tuh dapur Kersen mantap sekali. Oke. Lain waktu keluarga bisa diajak ke sini mas. Siap. Oke. Oh tempatnya oke katanya. Cocok. Lain waktu bisa nyoba ayam bakarnya, mantap. Ayam goreng juga ya. Oke. Oh ya, kita tutup dulu apa namanya pintunya. Wow, keren sekali nih. Oke, ini suaranya juga masih empuk. Nah, keren kan? Ini ada tulisan apa di sini ya? Kulon Progo, The Jewel of Java. Wah, keren sekali. Kulon Progo memang well pokoknya. Sip, mantap sekali. Ini apa tadi? Ini ikut klub apa namanya tadi? Rapi. Rapi. Mana stik rapinya ya? Sebelah kiri pojok atas. Wow, buat sobat Rapi. Rapi apa namanya, komunikasi apa, HT, antar penduduk Indonesia via apa ini, via HT apa nama lainnya, HT itu apa, radio apa ya, oh HT, antar penduduk. Jadi ini ada komunitas Rapi, untuk teman-teman Rapi juga boleh mencoba apa namanya untuk cover joknya. Silakan. Mobil apa aja semua bisa. Interior oke, semua kita kerjakan. Ya, kita ke belakang lagi. Ini tadi. Oh ya, ini ketinggalan ini buat anggota kru TAJ. Salam semangat selalu dan sehat tentunya. Yang senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik juga hasil yang memuaskan. Gitu. Baik, saya kira cukup ulasan di sore ini bersama si kijang. Saya juga boleh menyebutnya si kijang super karena semua kijang selalu super gitu mas ya. Wow, ya emang benar, semua kijang itu selalu super. Dari awal kijang itu hadir, kijang super, sampai kijang ribbon atau venture atau sekelasnya itu selalu super. Keren sekali. Oh iya, ini
mesin diesel ini, jadi juga cering-cering irit gitu. Jadi nggak cuma yang produk satunya, ini juga sama hemat BBM karena memakai mesin diesel. Wah, keren sekali. Oke, okay. Ini kepanjangan ini, kemana-mana ini ngomongnya ini. Oke, okay. Saya kira cukup. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.